mengucapkan terima kasih pada DPTW dan DPW PKS Selatan atas terselenggaranya acara bimbingan dan pelatihan bimbingan teknis untuk calon anggota legislatif terpilih PKS tahun 2024 2024-2029. Ini adalah bentuk perhatian struktur pada caleg terpilih dan sekaligus pengakuan bahwa mereka memang sudah terpilih. Yang kedua, ini adalah pintu gerbang bagaimana mereka merasakan, mengetahui, memahami ketika menjadi anggota legislatif dari partai PKS, apa yang harus mereka lakukan 5 tahun ke depan. Rambu-rambu, ya, norma-norma, ya, kewajiban, hak, dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi anggota legislatif PKS, khususnya mereka yang baru bergabung dengan PKS, maupun yang sudah lama juga menjadi pengingat bahwa menjadi bagian dari PKS itu suatu yang sangat menyenangkan, ya, dan bernilai ibadah, baik ibadah sosial maupun ibadah vertikal, mana ini tentu akan meningkatkan harkat martabat yang bersangkutan dan dapat meningkatkan harkat dan martabat banyak orang masyarakat di dapilnya masing-masing khususnya. Itu yang bisa saya rasakan, ini penuh kekeluargaan, keakraban, ya, silaturahim, penghargaan satu sama lain. Dan ini penting sekali terus dikembangkan agar anggota legislatif terpilih merasa nyaman berada di struktur, ya, cara yang lembut, yang bijak, mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan maslahat untuk orang banyak. Itulah barangkali yang dapat disampaikan untuk acara kali ini. Selamat bertugas pada anggota dewan yang terpilih, juga kepada struktur. Terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana.